Kita yang disable. Nah, kemudian yang ketiga adalah PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, itu adalah pertama kita melihat data banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial. Nah, ini karena mereka masih jangkauannya masih panjang karena masih muda. Karena itu kemudian kita membuat program Pahlawan Ekonomi Nusantara, yaitu mengajak mereka untuk berwirausaha. Melihat berapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Bu Risma, dan pendekatan beliau itu sangat-sangat berbeda, yaitu mengempower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa makin mandiri secara ekonomi, atau kalau yang disabel tadi juga bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah kalau tahun 2022 yang lalu Ibu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan 198 miliar yang dipakai untuk tadi memberikan makanan lansia, dan itu sudah tergunakan seluruhnya 183 miliar. Itu untuk tadi memberi makanan yang tadi sempat kita wawancara dengan kelompok ibu-ibu yang melakukan POKMAS.